Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penat lah. Oh, baju baru lah, baju baru. Nampak ni baju-baju. Okey, malam ni game Selangor bertemu dengan Seripang FC ni game yang dah ditunda LS2 ke atau LS3, tak ingat. Pasal Pahang, Seripang tu dilanda masalah COVID. So malam ni dijadualkan semula. Tapi malam ni adalah game terakhir sebelum Liga berhenti rehat selama 2 bulan. Kerana biasalah bagi laluan kepada pasukan Malaysia bawah 23 dengan pasukan senior membuat persiapan untuk piala apa lah. Pasukan C pun ada. Ada pasukan C ke? Aku dah lupa dah kan. Lepas tu ada untuk persiapan pasukan senior bulan 5 nanti ada friendly. Lepas tu ada apa lagi? Kelayakan Piala Asia pada bulan 6. Bawah 23 ni aku tak berapa, tak ingat lah. Tiba-tiba blank melakukan otak. Otak tu tiba-tiba blank, otak tu jatuh. Kan, aku nak kutip pun tak boleh. Nak marah, tapi kena sabar. Alright, kita harap-harapkan pasukan Selangor berjaya memungut tiga mata. Peluang untuk Selangor mendaki ke tangga kelima kalau tak salah aku. Kalau kalah, kita nak kalah kan. Kita nak sebut pasal kalah lah. Game cun tak cun tu nombor dua lah. Janji menang ya, tiga mata. Pasal Selangor sekarang ni ding-dong-ding-dong. Walaupun Selangor baru kalah satu game. Iaitu game sebelum ni bertemu dengan Terengganu FC. Tetapi yalah, masih ding-dong kan. Tak stable, tak konsisten lagi. Pasukan Seri Pahang pun macam tu. Pun tak agak kurang konsistensi. Macam tu lah. Alright, kita tengok je nanti. Fokus-fokus, kita fokus pada game. InsyaAllah. Lagu raya dia, lagu raya. Kita ada beberapa hari lagi sebelum hari raya. Kita dengar lagu raya dekat stadium. Pasang kat stadium lagu raya, dahsyat. Alright, kita tengok saja game selepas ini. Adios. Harapnya Selangor menang 3-0, 3 mata. Selangor mendahului pasukan Seripang FC dengan 1-0. Dua kali
first tadi cair kot. Kedua tu aku tak perasan siapa. Tapi kita tunggulah, kita tengok je lah second half nanti. Dari bangku menyokong Selangor bertemu Seri Pahang. InsyaAllah kita harap-harapkan terus Selangor terus maintain lah eh. Dapatkan gol, kita tak nak bolos. Kita tak nak bolos, itu bahaya. Tiga mata kedua minit ke 52 gol yang dijaringkan oleh Yuri. Ramai yang mengatakan beliau skamer. Tapi malam ni berjaya menjaringkan gol. Skamer ke? Tak tahulah, kita tengok je lah. Alhamdulillah 2-0. Adios. Bahaya tu. Allah, alhamdulillah. Terbersin pula Selangor melalui siapa tadi ya? Yazan eh? Yazan Al-Arab eh? Sepakan sepakan sudut berjaya disudahkan. Sekarang ni gol 3-1, kedudukan 3-1. Tadi gol Pahang tadi kita malah nak review gol daripada Azam Aziz, tetap bolos. Aduh, kita terus lah. Puas hati ke tak puas hati ke, kita ada bola satu, kita dah jaring 3 gol. Macam mana, puas hati ke tak puas hati? Puas hati lah juga, cuma depan gol one by one dengan keeper tak dapat tu rugi sikit lah. Agak-agak siapa pemain terbaik malam ni? Saya rasa kalau saya lah, saya bagi Hang Teck Ong, dia rajin lah lari kiri kanan semua dia ada.
ucapan hari raya. Ucapkan selamat hari raya. Saya ucap selamat hari raya dan harap semuanya penonton puasa penuh. Insya-Allah. Alright, adios. Terima kasih. Go. Selamat hari raya kepada semua penyokong Selangor dan semua warga. Stay safe, take care. Alright, adios. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selangor menang untuk kali ini. Jumpa jumlah akan datang. Bye. Okay. Bye. Jangan lupa subscribe. Okay, terima kasih. Selamat Hari Raya. Bye. Alhamdulillah. Kita lupa nak buat ending kat dalam. So, kita buat kat luar je. Alhamdulillah. Selangor menang 3-1. Tetap bolos juga satu. Nak buat macam mana. Kita buat pendek lah. Kita short kan. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Sopresi TV. Apa lagi? Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Kita mohon maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Kok lah adalah sepanjang kita buat video. Ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Kita tak perasan kita gelak-gelak ke apa ke. Ada yang terasa hati. Tiba-tiba aku rasa sedih. Tiba, okay. Alright, sampai jumpa lagi. Kita cuti 2 bulan Liga Super. Kita fokus dengan pasukan Malaysia, insyaAllah. So, sampai jumpa lagi. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Adios. Bye-bye. See you soon. Assalamualaikum.